Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ibu-ibu di luar sana? Semoga sihat walafiat selalu hendaknya ya. Selamat pagi dan salam silaturahim dari saya di sini. Pagi ni saya buat keripik pisang. Keripik pisang nipah. Nak tahu macam mana saya buat supaya dia tidak melekat pada ni, kita goreng dia tak melekat ya. Sekarang kita panaskan api. Ini saya buat dari tadi, saya tak tunjuk sebab kita nak cepatkan video kita ya. Jadi minyak ni pun tinggal yang last kita nak goreng. Jadi saya tunjukkan dulu. Saya tak ada bubuh bahan apa-apa. Macam inilah dari asalnya ya. Pisang nipah tu kita kopek, saya tak basuh. Kemudian saya sagat. Saya sagat dalam dulang macam ni ya. Saya dah sagat, lepas tu saya tabur dengan tepung gandum. Macam yang saya kongsikan yang telah lepas jugalah, tapi saya kongsikan tu ada yang ubi, ada yang sukun ya. Ini pisang. Sama aja, apa-apa jenis yang untuk nak dibuat keripik, kita boleh buat dia macam ni. Kita sagat, kemudian kita tabur dengan tepung. Tepung gandum. Jangan tepung beras, nanti keras. Tujuannya, bila kita masuk dalam kuali, dia tak melekat. Dia mudah, dia bercerai sendiri. Tak payah kita nak bagaikan macam-macam ya. Kemudian, kalau kita nak rasa lemak, kita bancuh. Bancuhlah ni ya. Di sini ada garam dalam ni. Dan juga kalau ada rasa nak lemak manis, campur dengan gula. Sedikit gula lah. Banyak nanti jadi pengap pula. Jadi lepas tu kita rasa air dia ni. Lemak tak? Jangan masin dan jangan manis, dia lemak. Jangan terlampau masin, jangan terlampau manis. Jadi gula dengan garam ni bergabung. Bila kita masukkan keripik kita tu nanti, dia akan, dan kita masukkan ini dalam kuali ya. Nanti dia akan meresap dan rasa keripik kita sangat lemak manis. Tidaklah manis sangat ya. Kita test minyak kita dah panas ke belum. Bismillah. Minyak kita dah panas ya. Sekejap ya. Nanti saya tunjuk. Ini saya dah masukkan. Tak nampak ya. Tak nampak ya. Nampak ya. Kita punya ni, kan kalau kita dah masukkan ni, dia sendiri, kita tak payah. Tak payah nak usah-usah nak apa ya, dia berlapis-lapis tak, dia sendiri. Senang, cara macam ni mudah. Maaf ya kalau video saya ni kurang sempurna sebab saya dah cakap kan tripodnya bermasalah. Macam ni lah lebih kurang ni ya. Pun tak boleh. Tunjuk lah macam tu lah. Nampak separuh jadilah ya. Macam ni lah. Ini gorengan yang penghabisan ya. Minta maaf saya tak tunjukkan pisangnya tu tadi. Kononnya nak cepatkan video ya. Nak mudahkan sebab setakat kopi pisang tu semua semua orang dah tahu ya. Nak sagat tu pun macam mana semua orang dah tahu. Saya guna sagat ini aja. Sagat biasa ya. Memang kita sagat. Sebelum kita sagat, kita masukkan dalam dulang kita ni. Tabur tepung ya. Sedikit belah bawah.
Baru kita sagat. Sagat jangan setempat. Kecaikan. Kelilingkan ke sana kemari, ke sana kemari. Kemudian bila dah habis sagat, kita tabur dengan tepung. Ha, lepas tu kita gaul. Ratakanlah, maksudnya ratakan sedikitlah. Nak digaul sangat pun tak boleh ya, dia nipis dan lembik. Ini ada yang lebih yang tak boleh disagat tu kan, pengaruh dia tebal. Ha, saya masukkan jugalah, jadi tak membazir. Ha, ini juga tadi sama aja. Saya goreng sampai masak. Dah masak ya, sekejap saja. Sebab dia nipis, sangat nipis ya sagat ni. Sekarang dah masak. Kita boleh angkat. Inilah hasilnya yang tadi tu ya. Kita dah siap goreng. Sekarang kita rasa. Oh, ini yang tebal, yang penghabisan, yang kita sagat tu. Memang kita dah tak boleh nak sagat ya. Kalau kita paksa juga, bimbang kalau terkena tangan ya. Tersagat tangan. Ini sapan pagi ya. Popiah. Kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia rangup ya. Nampak. Rasa lemak dan manis. Satu suapan untuk ibu-ibu di luar dan sahabat handai serta kawan-kawan saya ya, yang mengenali saya. Mari kita sama-sama rasakan. Bismillah. Mari minum. Minum air 3 kali berhenti ya. Minum 1 teguk berhenti, 2 kali berhenti, 3 kali berhenti. Lepas baca bismillah tu. Untuk apa? Untuk kita mengikut sunnah Nabi. Nah, lepas tu barulah kita minum. Alhamdulillah ya. Usaha kita tak sia-sia. Sekian saja perkongsian saya ya di pagi ini. Pada yang like and subscribe video saya, terima kasih banyak-banyak. Sokong saya di channel ini ya. Dan saya juga mendoakan kalian di channel masing-masing. Semoga maju jaya di dalam usaha masing-masing ya. Begitu juga doakan saya. Dengan izin Allah segala-galanya mudah. Rezeki juga datang daripada Allah. Jumpa saya di video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.